Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita berjumpa lagi dan sekarang saya sudah berada lagi di area Balai Yasa Yogyakarta nih, di Kampung Penggo. Nah, ini nanti sepertinya akan ada aktivitas keluar masuk lokomotif kereta api dari Lempuyangan menuju ke Balai Yasa dan yang keluar dari Balai Yasa menuju ke Lempuyangan. Saya akan coba cegat di sini. Kita abadikan nanti lokomotif yang akan masuk dan keluar dari Balai Yasa Yogyakarta. Itu ada lokomotif CC203 teman-teman. Sepertinya lokomotif ini akan masuk ke Balai Yasa ya dari Lempuyangan. Jadi nanti nunggu ini langsir dulu ke sana. Jadi di sini sekarang ada lokomotif yang baru keluar dari Balai Yasa. CC20183 nomor urut 54 tipe induknya JR Jember. Ini sepertinya selesai perawatan. Jadi mau keluar kembali ke Intas. Nanti akan dilangsir menuju ke sana. Lalu nanti akan lewat rel yang sebelah sini, teman-teman. Dan menuju ke stasiun Lempuyangan untuk keluar ke lintas utama. Kayaknya lokomotif CC203 yang dari Bandung kemarin ini sudah keluar dari Balai Yasa, dikirim ke Bandung. Nah, terus di Bandung itu malah troper lagi cuman beberapa hari. CC203 berapa ya? 03 02 atau ya kalau nggak salah.
Ini masih fresh banget loh, catnya masih kelihatan putih, boginya masih bening. CC 203-0204, Limbo Induk Madiun. Ini baru keluar dari Balai Asa kemarin, terus pas sampai Bandung trouble lagi, jadi dikirim lagi ke sini. Dia akan langsir menuju ke sana. Dia akan masuk ke Balai Asa Yogyakarta untuk melakukan perawatan. Kayaknya kemarin itu tenaga lemah kalau nggak salah, jadi nggak kuat menarik rangkaian. Nah, itu lokomotifnya dilangsir sampai sana, mundur agak jauh, jadi biar lokomotif ini nanti mundur dan langsir menuju ke jalur yang ke arah Lempuyangan. Nanti yang kotak ini, yang CC 201 bakal maju lewat jalur yang sana tadi, sebelah sana tadi. Gantian yang CC 203 nanti masuk lewat sini, depan sini. Di sana ada pergantian antara masinis dan petugas Balai Asa. Jadi yang bawa keluar lokomotif ke Lempuyangan, keluar dari Balai Asa itu masinis, teman-teman. Nah, nanti yang bawa masuk lokomotifnya ke dalam Balai Asa itu petugas dari Balai Asa juga. Jadi makanya ada serah terima di sana tadi. Di sini ada pertukaran masinis sama petugas yang mengoperasikan lokomotif dari Balai Asa Yogyakarta. Ini CC 201 8354 di poin doknya Jember, keluar menuju ke stasiun Lempuyangan. Sekarang lokomotif CC 203 0204 ya tadi ya, di Poinduk Madiun dikirim kembali masuk ke Balai Asa, padahal setelah kemarin itu beberapa minggu atau beberapa hari yang lalu itu keluar dari Balai Asa selesai perawatan, pas dilintas digunakan untuk kereta dinas kereta di Bandung, tenaga lemah kalau nggak salah, makanya sekarang masuk lagi ke Balai Asa Yogyakarta. Ini catnya masih bersih banget, masih bening banget.
bolak-balik restorannya teman-teman. Oke, sekian dulu hunting kali ini. Mohon maaf jika videonya masih kurang maksimal. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.